juru parkir Marina Mar atas nama Muhammad Ali. Nama saya Ladiri, profesi saya sebagai tukang becak penghulu. Nama saya Bakri, salah satu dari ojol. Nama saya Herdin, selaku petugas keamanan di masjid. Ya, nama saya Pak Aco, pekerja saya sebagai pekerja bangunan. Saya atas nama Andi Asdar, profesi sebagai tukang ojek. Nama saya Ancu Leting, profesi sebagai tukang ojek. Nama saya Nur Salam, profesi sebagai tukang ojek. Nama saya Bapak Sikit, penjual es dawet. Muhammad Arianto, telah penjual bakso. Nama saya Laudi Musmini, umur sudah 58 tahun. Nama saya Muhammad Syarifuddin, umur saya 28 tahun. Perkenalkan, nama saya Indra Solata, mahasiswa. Nama saya Umar. Umur 5 tahun. Kemerdekaan itu adalah sangat penting buat pribadi saya. Karena orang tua saya dan nenek saya sudah memperjuangkannya antara hidup dan mati. Jadi saya bersyukur kemerdekaan ini dari sejak 45. Karena saya atas diri sendiri kerjaan begini. Nah, kalau kemerdekaan kalau pemain saya didajah, saya tidak mungkin begini. Saya di sisa itu, itu kira syukuran saya, walaupun ini kerjaan bekasan. Iya. Akhirnya dengan apa yang terjadi, yang kita rasakan selama ini, terjadi dengan adanya COVID-19, tapi namanya kemerdekaan, kita tetap menyambut dan bergembira dan bisa mengikuti kiprahnya. Kalau dibanding negara-negara lain, kemerdekaan di negara lain belum mereka merasakan. Tapi kalau kita ini di negara Indonesia, alhamdulillah sudah 70 lebih tahun kita merasakan perjuangan-perjuangan kemerdekaan daripada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi semua anak-anak muda kita harus kerja keras untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun untuk mengisi kemerdekaan. Jadi jangan hanya tinggal kita diam di rumah. Alangkah bagusnya itu kalau semua rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat kita lakukan pekerjaan semampu kita. Yang kerja situ kita membantu mengisi kemerdekaan. Saya merasa berterima kasih atas semangat 45, profesi saya sebagai tukang ojek, saya tetap bersemangat. Saya bersyukur ya, karena kita sudah lahir di tengah-tengah zaman modern ini. Iya, jadi saya sangat berterima kasih dan mendoakan para pejuang-pejuang kita yang telah berjuang di masa lalu. Kita sudah wajib dan bangga untuk mempertahankan dan melanjutkan cita-cita mereka, para pahlawan kita. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang di atas diberkati, terutama semua diberi kesehatan. Yang insya Allah juga para pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Ini ada mau kemerdekaan, merdeka itu bukan bebas. Bebas enggak, bebas sekali itu enggak. Ada ukurannya, ada hukum, tapi zaman sekarang kalau merdeka itu terlalu selos-selos saja, jadi saya pesan kalau merdeka itu ya itulah intinya ada batas-batasnya lah, jangan sampai nggak ketahuan baru merdeka. Itulah. Ingat-ingat kemerdekaan kita, ayo kita song-song. Masa sekarang orang-orang hanya mengibarkan bendera aja, banyak enggak yang kompak sekarang ini. Ingatlah pada kemerdekaan, perjuangan pahlawan-pahlawan kita ini. Perjuangan kita ini hanya menikmati. Yang berjuang-berjuang itu mengorbankan segala jiwa dan raganya. Yang tadinya kita tidak merasakan bagaimana itu penerangan lampu, sekarang kita sudah merasakan. Apa yang dirasakan orang di kota, kita juga di desa sudah merasakan. Itu ya kebebasan dari segala hal, mulai dari pola berpikir, terus
kebebasan untuk berpendapat juga begitu di depan, khususnya di depan publik. Kemerdekaan tidak hanya membebaskan kita dari penjajahan, tetapi juga mendorong kita untuk bekerja keras, inovatif, kreatif, dan bekerja lebih baik lagi. Apa itu kemerdekaan? Hari kemenangan. Apa itu merdeka? Bebas belajar, bermain. Kemerdekaan adalah merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi suatu umat. Dan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan dapat merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik kecuali dia merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka adalah harapan dari setiap anak bangsa. Merdeka adalah cita-cita dari setiap putra dan putri bangsa. Akan tetapi ada sebuah makna kemerdekaan yang harus senantiasa kita perjuangkan sampai akhir hayat ini. Dialah bagaimana kita mewujudkan kemerdekaan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang kita raih itu tidak akan mungkin terwujudkan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan di dalam Islam tidak berarti kebebasan, tetapi kemerdekaan dalam Islam berarti sebuah kemandirian. Oleh sebab itu datang ajaran agama Islam membawa kita sekalian dari belenggu penjajahan manusia terhadap manusia yang lain, bahkan penjajahan hawa nafsu manusia terhadap dirinya. Maka merdeka, wahai saudara-saudariku, dialah makna yang telah kemudian dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa jitanibut tagut." Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap diri umat ini seorang rasul dengan satu visi, satu misi yang sama, yakni untuk membawa manusia menyerahkan seluruh ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Sudah sepantasnya bagi kita untuk mensyukuri akan nikmat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau seandainya kalian bersyukur, maka aku akan benar-benar menambahkan nikmat kepada kalian. Dan jikalau kalian kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Maka mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepadanya dan tergantung kepadanya, memohon pertolongannya untuk dapat mewujudkan apa yang kita raih dan kita cita-citakan. Maka bangsa Indonesia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemerdekaan dari penjajahan yang terjadi pada bangsa ini ratusan tahun lamanya adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini sehingga kemudian kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajah, tetapi juga merdeka dari berbagai macam ajaran-ajaran yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kemerdekaan adalah sesuatu yang mesti diwujudkan dengan pengorbanan. Dialah pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan jati diri kita sebagai seorang muslim, menjadikan muslim menjadi muslim yang mandiri dengan kemudian melewati dua tantangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tantangan cinta dunia dan tantangan belenggu dari hawa nafsu. Siapa yang kemudian terbebas dari cinta dunia ini, terbebas dari belenggu hawa nafsu ini, maka sungguh dia adalah hamba yang merdeka. Merdeka dalam artian dia adalah hamba yang telah menemukan jati dirinya sebagai seorang muslim. Merdeka dalam artian dia adalah hamba yang mandiri, mandiri di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, mandiri di atas aturan dan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa arti sebuah kemerdekaan kalau hati kita tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang agung ini? Apa arti sebuah kemerdekaan kalau ternyata jiwa kita masih terbelenggu oleh hawa nafsu kita, tidak mampu bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Oleh sebab itu, dalam rangka mengingat dan mengenang kemerdekaan negeri tercinta Indonesia, maka saya mengajak
kepada seluruh bangsa dan negara ini, kepada seluruh masyarakat, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa dan negara kita, dengan cara mewujudkan ubudiyah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan kesuriturnan kita terhadap Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam. Karena jikalau itu bisa kita realisasikan, maka berarti kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.